Hello guys and welcome back to my channel. Di video ini kita bakal main game Tensura King of Monster. Dan di video ini ya akhirnya banner overload untuk karakter selanjutnya yaitu Ain Sulgon ya. Wah, karakter utama dalam banner collab ini ternyata muncul lebih awal daripada karakter Albedo sama Sebas guys. Dan oke, sekarang kita bakal gacha dan ini tengah malam ya. Dan lihat di sini Ain Sulgon SP udah muncul dan ini sampai tanggal 21 Mei ya jam 12. Gue udah nggak sabar nih guys, udah deg-degan nih. Apakah kita bakal dapat atau enggak? Dan di sini yang sedikit mencengangkan adalah ada Saldier sama Demurge dan itu rate-nya 20% di PT kemungkinan muncul guys. Tapi untuk Ain Sulgonnya itu 80%. Jadi ada kemungkinan kalian bisa dapat Saldier sama Demurge di PT guys. Nah itu yang gue khawatirkan guys. Jadi ada kemungkinan kita bakal dapat karakter di fase sebelumnya yaitu Demurge sama Saldier. Dan untuk karakter sebelumnya di sini gue juga udah dapat si Saldier ya. Dan gue harap sih bisa dapat Ain Sulgon untuk di banner terbaru ini guys. Dan oke, di sini gue udah ada 74 star kontrak dan PT-nya masih 70 ya. Jadi kita bakal gacha sampai dapat. Dan moga aja sih dapat di bawah PT ya. Karena gue belum pernah dapat di bawah PT untuk main karakternya di setiap banner. Dan oke, sebenarnya ini gue baru bangun tidur guys. Dan iya, karena gue udah gak sabar gacha langsung aja gue. Belum cuci muka, belum apa, gue langsung buka game ini guys, langsung record nih. Tapi gue gak facecam ya. Nanti kelamaan ngeditnya, gue udah gak sabar guys. Jadi ini gue langsung aja. Dan untuk rate-nya untuk SP seperti biasa ya, S biasa juga. Dan oh ya, untuk item proof-nya ini kerset atau enggak ya? Bentar, kita tes cek di tasnya ini. Enggak ya, enggak kerset. Overload proof-nya enggak kerset yang di fase sebelumnya untuk sekarang. Dan oke, langsung saja kita gacha untuk percobaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lihat guys, oh sayang banget langsung dikasih ampas ya, nggak ada akhlak nih. Aduh, oh dapat 3A. Oke, langsung kita coba lagi guys, masih 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, hoki. Dapat. Set, wah ampas lagi. Dapat orch doang anjir. Oke, kita coba lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, S paling enggak dapat S dulu baru kasih SP-nya. Nah, kan kuning guys, kuning. Dapat siapa nih? Ayo, Soka, Soya atau siapalah ya. Set. Rangga guys, Rangga nih. Wah, di sebelumnya gue juga udah dapat Rangga dan ini sebenarnya lumayan bagus. Kayak lumayan bisa jadi bintang 4 ya. Oke, main lah ya. Oke, next kita coba lagi guys. Nah, oke, langsung saja kita gas lagi ya. Moga aja dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Muncullah. Wah, belum guys. Duh, feeling gue dibiti lagi anjir. Oke, Suna sama Benny. Gas lagi, kita coba single pull deh. Biasanya kalau single agak hoki dikit guys. Yang pas, kita main cepat aja. Gue udah gak sabar nih. Oke, gas terus. Masih belum. Skip lagi. Belum. Skip. Belum juga. Tuh, kadal buntung terus. Iya, kadal lagi. Set. Galmut. Set. Belum. Satu kali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Waduh, belum dikasih juga guys.
20 kali lagi, aduh. Ini udah jelas nih PT. Set. Kuning. Wow, kuning guys, kuning. Dan entah kenapa gue feelingnya dapat rangga lagi. Nah, kan feeling gue bener anjir. Rangga nih, kenapa kau muncul terus? Bintang 5 nih nanti. Oke, lah enggak apa-apa deh. 10 kali lagi. Oke, kita coba single pull ya. Siapa tahu dapat di bawah PT. Gue penasaran. Gue pengin dapat di bawah PT aja itu susah, guys. Selalunya PT terus anjir. Oke, kita gas terus. Dan aduh, gue deg-degannya itu di PT-nya, guys. Karena ada kemungkinan dapat Saldir sama Deburge. Dan itu 20%. 20% itu lumayan tinggi, guys. Nah, kalau misal dapat Deburge sama Saldir, mungkin gue nukerin pakai koin yang proof ya. Overload proof-nya. Waduh, tapi jangan sampai lah ya. Nah, satu kali lagi ini dia. Penentuan. Ambas atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ain Sulgon, Ain, please, Ain. Selamat guys. Untung. Ain Sulgon. Nah, ini dia karakter favorit gue. Akhirnya kita dapat Ain Sulgon ya. Jadi kita bisa nge-review nanti. Fiu, selamat. Untung nggak di Saldir sama Deburge ya. Dan mungkin buat kalian yang dapat di itu ngenes ya. Gue nggak sabar nih nanti lihat postingan di Facebook yang dapat itu. Dan oke, ini mana nih karakternya? Nah ini SP nih. Oh, lumayan besar juga nih karakternya guys. Dan wow, start attack sama di HP-nya SS ya, tinggi juga. Dan ini skillnya AW guys, lihat damage-nya 250%, yang T6 320%, dan itu ke semua musuh. Dan ini super tier magic falling down ya, itu ultimate skillnya falling down. Dan ini ada auto attack-nya itu, wah ada banyak guys. Di sini keterangannya dia bisa menggunakan auto attack bervariasi guys, bisa random, intinya random ya. Dan oke, mungkin nge-review skillnya gue di video lain aja deh. Jadi intinya di sini gue kaca aja dulu, next gue bakal nge-review karakter sama skillnya. Oke, mau cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.